Pointer kursor terkadang sangat kita butuhkan di dalam membuat video tutorial. Saat ini kursor saya seperti ini putih dalam bentuk panah. Bagaimana cara mengubah kursor ini sesuai dengan keinginan kita? Misalkan kita buat berwarna merah lingkaran atau lingkaran berwarna hijau. Mari kita klik kanan di menu Start, lalu klik Sistem. Kemudian di sini klik Home, di sini Device, Bluetooth, Printers, Mouse. Kemudian di sini ada Mouse, Additional Mouse Option. Di sini No. Nah, di sini ada Pointers. Di sini sudah tersedia banyak pointers. Namun belum tentu ada sesuai dengan keinginan kita. Di sini juga ada banyak pilihan yang sesuai dengan Windows. Namun sekarang kita klik Browse. Kita cari di komputer kita. Kita cari di download. Di sini ada pilihan kuning, hijau, merah. Misalkan kita pilih yang hijau, lalu open. Perhatikan di sini sudah berubah ini. Lalu kita klik apply. Perhatikan ini sudah berubah menjadi lingkaran berwarna hijau dengan panah, ujung panah di tengah-tengahnya. Kita klik OK. Maka sekarang kursor ini sudah berubah menjadi warna hijau. Bagaimana kalau kita ubah ke warna kuning misalnya? Kita kembali lagi masuk ke sistem, klik kanan di menu Start, Sistem, sini klik, klik lagi di sini, Mouse, Additional Mouse Option, No, Pointers, lalu Browse. Kita cari misalkan kuning, green transparent circle, open. Perhatikan di sini sudah berubah menjadi kuning, apply. Ini sudah menjadi kuning tanpa ada panah di tengahnya. Klik OK. Maka perhatikan ini sudah menjadi warna kuning. Jika mau dikembalikan ke warna hijau tadi, klik kembali di sini pointer, browse, cari yang hijau. Saya lebih suka yang hijau ini, lebih transparan dan ada tanda panah di tengahnya. Open dan apply. Sekarang sudah hijau. Nah, demikian cara merubah tampilan kursor ini sesuai dengan keinginan kita. Semoga tutorial ini bermanfaat buat Anda. Silakan membuat kursor sesuai kebutuhan Anda sendiri. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya.